Halo semua, balik lagi bersama gue Van di channel gue Aoniko Gaming. Hari ini kita bakal lanjutin lagi untuk nonton Yamir season 7-nya ya guys ya, dari Sensei Awakening. Dan di video kali ini gue bakal nontonin untuk pertandingan antara Iron lawan Batkusa ya guys ya. Karena Daima udah kemarin, Kellen udah, kali ini kita nontonnya Iron sama Batkusa guys. Dan sebentar lagi dimulai ya, 5 detik lagi. Jadi langsung aja nih, mudah-mudahan sih Batkusa yang menang, mudah-mudahan guys ya. Karena gue pegang Batkusa, tapi kita nggak tahu ya. Iron juga GG banget ya guys ya. Jadi, aduh, nggak tahu lah. Masuk, oke kita langsung masuk aja ya. Oke oke, bawahnya bocah-bocah unyu ya guys ya, bocah-bocah panti asuhan di bawah ya sama dia ya. Iya bocah-bocah. Oh iya, untuk kalian ya kalau dengar suara bocah itu. Soalnya gue bikinnya di kamar ya recordnya, jadi ada suara ya, suara-suara tuyul lah guys ya. Dan ini Batkusa nih bakal pakai formasi apa ya, kita bakal lihat untuk formasi pertamanya. Oke, si Iron udah selesai ya guys ya, setupnya udah kelar. Sedangkan Batkusa oke udah mulai. Nah kalau ini kita lihat, oh Batkusa pakai kanon ya guys ya. Di sini Batkusa pakai kanon, sedangkan Iron pakai formasinya itu Hades ini ya guys, Shiryu sama Gehyoga ya, main defense seperti biasa. Kita lihat belum langsung keluar tim kanon ya, ini Batkusa ini ya. Oke, diisi energi. Oke Athena, tapi ini ketinggalan banget ya si siapa namanya, Isaknya Batkusa nih ketinggalan banget, di belakang banget nih speednya, biarpun udah pakai Saina ya. Oke. Kanon keluar skill, oke. Yang diilangin si Shiryu ya. Oke, kita bakal tahu nih. Ditarik kemana sama Gold Yoga ya. Misty ya, udah pasti ya. Soalnya dia nyari reflect damage dari si Misty nih. Wah, ini sih ribet banget sih. Kalau sampai salah tembak lagi nih. Aduh, kacau nih. Tapi nggak ada yang bisa... ditembaknya agak susah sih ya. Ini kalau dari hero sih sebenarnya yang nggak ada yang tebel, harusnya sih menang. Cuma masalahnya ini Isaknya ini jalan paling belakangan. Kita lihat aja ya. Dan nggak ada healer seperti biasa ya. Nembak siapa? Luna. Oke, lumayan nembak Luna ya, paling lembek di antara semua hero-nya nih. Harusnya sih Lunanya mati ini, harusnya. Tapi kita nggak tahu kalau tiba-tiba dihajar ya burung perkututnya ya. Dia bakal narik siapa? Mistinya kalau gue sih bakal narik kanon kali ya. Siapa tahu bisa selamat kan? Kita lihat aja nih. Narik siapa dia? Oke. Wah, kanonnya kena tarik guys. Waduh, gawat. Udah di ares kena tarik. Berarti ini nggak akan ada lanjutan buat skill kanon lagi guys ya. Karena udah ketarik dan burungnya pecah ya. Burungnya pecah anjir. Dan jadi orang lagi guys. Ini kayaknya calon-calon gagal ya kayaknya. Kita belum tahu tapi. Tapi masalahnya dia udah nggak bisa pakai ini guys, combo kanon lagi. Karena ini round 2 kan ketarik. Dan round 3 udah kena ares. Mukulin si Misty. Istilahnya ini udah gagal ya. Kalau menurut gue sih udah gagal nih formasinya ya. Dan si soalnya si Hades juga udah skill. Ini round 3 udah bisa nyicil satu-satu ya. Kalau menurut gue Isaknya terlalu pelan ya Batkusa soalnya. Mungkin karena dibagi-bagi juga ya kosmonya. Yang penting awalnya dia pikir semuanya gerak duluan ya. Dibanding Isak terakhir gak apa-apa karena alot. Tapi ternyata ya gitu deh. Jadi orang lagi anjir dihajar. Berasa banget sih Gold Yoga ya kalau udah level tinggi ya. Oke, siapa yang ditembak? Dia mau nembak Shiryu guys. Tapi ditarik sama Gold Yoga ke Misty ya. Oke, dan Misty-nya sekarat, oke. Masih bisa kalau Misty-nya mati ya ini ya. Oke, kita lihat aja dia bakal kemana ya. Aduh, ganggu aja nih iklan. Oke. Disabet aja, tinggal udah mau mati, Shiryu udah mau mati, Luna udah mau mati, Misty udah mau mati sebenarnya. Masih bisa seharusnya, seharusnya, tapi kita nggak tahu ya. Oh, abis ini Shiryu pakai skill lagi ya.
darahnya tebel lagi guys. Shaina-nya coba ditarik Misty tapi nggak kena sih. Double lagi ya, cakep. Langsung pasang shield, darahnya full lagi, anjay. Gila. Waduh, berat nih. Udah gitu kena lindung lagi ya si ini ya, Hades sama Poseidon-nya. Dia pasang dua, oke dia pasang dua. Ini langsung jadi semuanya dilindungi nih sama dia ya. Nggak semuanya sih, Gold Yoga sama Misty-nya. Oke, kayaknya dia mau masang ini ya, kontrak ya Hades-nya ke si GA. Oke, Lunanya, nggak mati Lunanya, jadi jurik nggak mati anjir. Wah gila. Aduh, Shaina-nya mati, satu persatu mati hero Watkusa ya. Kalah nih kayaknya, round 3 udah selesai dan saatnya abis ini Hades ya guys ya. Dan ditarik lagi gadis Athena-nya. Oh, gila pedes banget Ice Crystal Shift-nya ya. Sekali tembak 32.000 tadi guys. Ini double attack-nya pasti ke Hades kayaknya, udah pasti ya. Oke, Hades nyedot dua kali. Gila. Stack apa, buff-nya 10 tuh stack-nya. Stack apalah, nggak tahu ya. Aduh, Misty. Oh, keburu hidup ya. Maksudnya Hades-nya keburu skill nih kayaknya. Mati sih ini kanonnya ya. Siapa nih, kita lihat dulu yang bakal disedot. Kayaknya sih harusnya sih Iki ya, ngapain yang lain sih, biar nggak ribet aja gitu. Mistinya kan seenggaknya masih bisa hidup ya. Nah kan, jadi orang lagi. Kalau nggak salah di double dong harusnya. Nah kalau di double dua kali nyerang mati Phoenix ya. Oke, Phoenixnya benar mati. Goodbye Phoenix. Ini mah udah mati formasinya ya. Kanonnya ketarik, gadis Athena-nya tinggal ya. Masalahnya gadis Athena nggak bisa nembakin yang dua hero DPS dia karena dia ingin Shiryu lumayan lo, gila dia mah ini. Bisa lah darah segitu bertahan 2-3 ronde lagi, 2 ronde lah ditembakin gadis Athena ya. Tapi di sini kanonnya lepas ya, udah selesai untuk Ares-nya. Tapi tetap mati sih, disiram nih abis ini nih. Pakai tsunami, masih ada 3 energi nah, kan. Oke sih, ya ini selesai nih ya. Lihat darah Isaac-nya tinggal ya, nyerah. Baru gua ngomong ya, dia nyerah Batkusa ya. Aduh, Batkusa, pada gua pengen Batkusa guys. Kita langsung masuk match 2 aja ya. Mudah-mudahan bisa satu sama. Kayak ada perlawanan dikit kan. Ini Batkusa harusnya biasanya GG nih, biasanya ya. Oke, bakal pakai formasi apa ya dua-duanya ya? Si Batkusa bakal pakai formasi yang sama nggak nih? Atau ganti dulu sementara? Iron udah siap, tinggal Batkusa nih. Iya lo komennya. Oke. Sekarang tuh keren, Iron-nya yang pakai tim kanon dengan formasi yang sama persis anjir. Ini formasi kesukaan orang-orang ya sekarang ya, pakai Shaina ya. Bukannya gue melebih-lebihkan, tapi yang pertama kali gue lihat pakai formasi ini tuh anggota Legion gue sih sebenarnya Beidou, nggak tahu sih kalau server lain ya. Tapi ini udah pernah dipakai Beidou pas ini guys. Jamir season berapa? Sekarang udah season 7, berarti Jamir season 5 dia udah masuk belum ya? Kayaknya udah DB itu udah masuk Jamir season 5 kayaknya. Pas gua mainin ngepet kalau nggak salah itu season 5 ya, nggak tahu, lupa gua. Season sekitar season itu. Dan ini formasi udah dipakai sama si Beidou. Dan sekarang banyak yang pakai ya. Bagus sih speednya, cepet, cuma kelemahannya itu kalau sampai si GCI-nya nggak ke heal ya, nggak nutup healnya. Kalau ini kan bagus tuh, Iron abis GCI si Isaac-nya nyerang duluan dibanding hero-hero musuhnya guys.
nggak kayak si Batkusa tadi. Kalau Batkusa tadi tuh di belakang banget Isaknya. Kalau di sini ini formasi jalan nih, soalnya Isaknya jalan duluan, minimal damage-nya udah lumayan gede gitu loh. Nah, Gold Yoga-nya lagi kan yang dihajar. Nah, kalau ini formasinya jalan ya. Udah gitu si Batkusa nggak ada DPS lagi. Ini kayaknya menang Irona gini kayaknya. Kayaknya ya. Nggak tahu sih, tapi kalau dilihat dari gini sih harusnya Iron ya. Calon-calon mati nih bet gua nih. Wah, gila. Milo-nya hilang, Gold Yoga-nya hilang. Tinggal ngarep dilindungin sama si Ryu. Wah, gila. Yang dilindungi sih ini ya, Underworld Sun ya. Underworld Sun sama si, siapa namanya, Pandora ya. Padahal sebelahnya tuh Mew ya. Kok yang dilindungin Underworld sama Pandora ya? Oh, speednya emang di bawah Pandora Mew-nya, tapi kok di sebelahnya dia berdiri. Lucu juga. Biasanya kan berdirinya tuh berurutan ya, berdasarkan speed ya. Apa gara-gara tadi kena ini? Siapa garis Athena? Nggak lihat, gue lupa tadi ya. Wah, pusing nih Batkusa. Si siapa? Batkusa ya, Batkusa pusing. Gue pegang dia lagi, aduh mati dah bet gua. Walaupun dia menang pun betnya 3-1. Iron udah 2 ya. Hilang lagi Gold Yoga-nya. Damage-nya balik lagi ya. Gold Yoga Shiryu-nya ya. Dan damage-nya masuk lagi karena si Shiryu hilang. Jadi damage-nya masuk full lagi untuk kiri kanannya si Shiryu. Sebenarnya ini Shiryu banyak kelemahannya ya. Kalau menurut gua banyak banget ya. Emang alot, cuma kalau dihilangin gitu apa boleh buat, hilang loh. Mati lagi nih kayaknya bentar lagi. Oh, nggak di heal. Oke, Pandoranya masih kuat ya. Di double attack Pandoranya. Buat jadi pengamen ya, nge-heal ya. Ngegenjreng ke sana sini, oke. Wah, bentar lagi Mew-nya jadi nih. Kalau Mew-nya jadi, gawat juga nih. Tapi nggak dilindungin sih Mew-nya ya. Sama si Shiryu. Shiryu-nya dihilangin ya. Pakai selendang sutra ya, sutra. Oke. Kita lihat nih. Gimana nih cara si Iron-nya? Yang dihilangin kira-kira siapa nih abis ini ya, masih Iron. Wah, kupu-kupu malamnya hampir mekar ya. GG nih, kupu-kupu malamnya udah mau mekar guys. Naganya udah 7 soulnya ya. Udah mentok, oh berarti levelnya belum terlalu tinggi ya nih. Gold Yoga mulu si Ryu-nya nih, oh enggak, udah full 10. Oh udah 7 nyala dia, 7 ke atas, biasanya bukan udah full ya baru nyala ya, baru berkilau-kilau gitu. Ternyata udah, kalau udah 6 atau 7 ke atas kali ya, dia nyala ya si Ryu ini. Kupikir cuma kalau pas full aja guys, soalnya full badannya nyala gitu kayak Super Saiyan. Siapa nih yang dihilangin, Pandora? Oke, Underworld Sun, karena Pandoranya kayaknya pakai ini ya. Apa namanya, Dragon Teeth kayaknya. Oke, siapa yang mau diserang coba? Kupu-kupu malam, bam, bam, bam. Gila sakit, waduh. Aduh, padahal udah dilindungin Shiryu ya, masih sakit begitu ya. Burung perkututnya ya, gila juga nih. Beda ya burung perkutut Sultan ya. Wah anjay, lempar naga, gak berasa anjir. Naganya bagus anjir. Wah, mati Pandora. Mati kanonnya anjir, Pandoranya Iron. Gak awat nih, masih ada ini lagi ya. Kupu-kupu.
Ayo ayo, batkusa batkusa batkusa, come on. Cakar cakar cakar, bret bret bret. Gila itu stucknya, stucknya si garis antenanya udah full anjir, 6. Si Iron. Waduh, ditembakin terus kupu-kupunya ya. Kupu-kupu kertas. Ayo hajar lagi, tembak, geder. Gak berasa, oke. Oh, lupa gue guys, sorry. Gue bilang pantas masih sakit ini dihajar segitu. Lupa gue yang dilindungin Pandora sama Underworld Sun, lupa gue. Kalau gitu mah alot ya. Dihajar cuma segitu anjir. Kupunya tanpa cover loh dia dihajar segitu cuma 8.000 anjir. Cosmo defense sama Cosmo resistance-nya tinggi banget ya ini kupu-kupunya, tapi kayaknya sih goodbye kayaknya ya. Kecuali keburu ke heal lagi, kayaknya sih nggak keburu ke heal. Mati ya kan. Selesai lagi 2-0 anjay, anjay gila banget nih. Oh enggak, jadi orang, siap. Apakah Batkusa bisa comeback? Kita lihat aja, tapi udah nggak ada hero ini ya. Oh nyerah dia. Gue pikir bakal comeback, ternyata enggak ya. Udah nggak ada hero DPS juga soalnya dia. Jadi kita langsung bakal siap-siap masuk round 3 guys, oke? Oke, round 3 dimulai. Apakah akan ada 2-1 comeback sebentar atau bakal 3-0 ya? Kepencet komen gue anjay barusan. Oke, apakah akan 3-0? Atau 2-1? Diperpanjang pertandingannya? Kita lihat aja nih, seru enggaknya nih. Oke, mulai. Si Batkusa pakai tim yang barusan ya, masih sama. Sedangkan Iron pakai tim Evil Saga, campur Milo, campur Mew ya, full DPS ya. Oke, Milo lawan Milo, kita lihat nih. Oh, di silent ya, si Ryu-nya. Di revive Milo-nya. Gold Hyoga kita lihat ya, dia bakal lempar siapa. Oh, ditarik pakai Ares. Ini ya, apa si Black Priest-nya, Blackpink ya. Dan dia lempar attack-nya ke si Ryu, oke. Underworld Sun kasih Milo, udah biasa ya itu ya. Speednya kalah ya dia, si Batkusa sama Iron. Kalau gua kalah begini sih mendingan gua pasang defend dulu. Oh nggak bisa ya, lupa di silent, sorry. Wah Black Freeze-nya nih, ribet nih ya. Speednya cepet banget soalnya. Oke, bakal siapa yang dicucuk sama Milo-nya? Oke, dua kali kecucuk, oh baru sekali ke Mew ya, soalnya ketarik sama Gold Yoga. Apa ketarik lagi? Iya ketarik lagi, saudara-saudara, tapi Pandora udah kena dua kali ya. Sekali lagi sih, itu pecah ya Dragon Seed-nya pasti ya. Oke, Excalibur. Monyok, hidup lagi pun hampir sepertiga darah, gila tebel banget tuh skill Saori sih, kenceng banget ya, gila mati hidup lagi keisi sepertiga. Nice. Ini susah nih, ada Black Priest, ada Saori ya, bakal nggak bisa keluar skill ini si Shiruki ya. Itu ngomong-ngomong kenapa Black Priest yang diserang ya tadi ya? Apakah dihilangin ya? Milo-nya gua gak gitu kelihatan soalnya tadi abis lagi ngomong gua gak lihat ya. Gak terlalu fokus gua. Oke, mati ya. Ampun, nih cepet banget nih. Underworld Sun-nya udah mati aja nih, kayaknya bakal cepet nih guys. Shiryu-nya gak bisa gerak sama sekali, Milo-nya kalah speed. Wah, gila nih. Gold Hyoga-nya di silent ya. Udah gak takut sama si Ryu dia. Karena si Milo-nya Iron jalan duluan dibanding Milo-nya si Batkusa. Jadi dia lebih milih silent yang lempar-lempar serangan ya.
Kayaknya dia bakal langsung nyucuk. Sirius belum dia keluar skill ya. Pede dia sama attack-nya. Bakal kita lihat mati nggak nih itu Tojos ya. Sirius-nya sama Milo. Masa ini Milo Sultan cuy. Waduh gila. Pecah Dragon Pit dari Pandora guys. Ayo come on. Jangan lu, jangan mati. Wah GG mati nih. Walah mati selesai. Gila 3-0 nih kayaknya Iron. Waduh kacau ini anjir. Nggak mati Milonya dicucuk 3 kali sama Milonya si Batusa. Gila GG Iron. Masuk semifinal guys nih Iron. Gila banget. GG ya ini Iron ya. Udah siap banget kayaknya dia untuk jamin kali ini ya kayaknya. Iya hidup lagi. Mew-nya pecah lagi. Wah gila. Alah Pandoranya mati. Goodbye udah ini. Oke congrats nih. Gue kasih selamat duluan ya. Sebelum selesai gue udah kasih selamat duluan buat Iron. Karena kayaknya dia bakal masuk semifinal dah. Dan kita bakal lihat nanti dia bakal ketemu siapa nanti malam ya. Ini udah selesai nih. Udah tinggal nunggu waktu aja Batusa ya. Padahal biasa Batusa bisa sampai semifinal ya minimal. Gila. Ini dia kalah di 8 besar loh. Gila banget. Kacau. Mati. Bam. Mati Gold Kyoga. Bam. Rata anjir. Hebat Milonya. Gila GG Iron. Sesuai namanya Iron ya. GG GG ya. Oke itu dia guys. Untuk Jamir 8 besar season 7 nya. Dan kita lihat di sini ya. Recap-recapnya. Camsaka kalah sama Daima ya. Behead juga kalah, oke. Tiga, kita belum tahu nih berapa nih. Iron menang lawan Batkusa, Kellen yang menang. Wah gila, bet gue kalah semua guys ya. Poin gue tinggal 11.500, padahal tadinya 14.000, gila banget. Ini kenapa bisa kalah ya nih Behead ya? Padahal kalau dari skill hero ya guys ya, nih Behead nih, hero-nya basic attack aja 5 semua anjir. Wah 3-0 semua tuh, lihat kalah gue. Lost. Kellen, menang Kellen cuma prediknya kalah ya. Gue predik 3-1 kebanyakan dan ini semua 3-0. Gue pegang Camsaka ya. Kalah Camsaka 3-0 dan ini pun Behead kalah 3-0 ya. Behead ini kayaknya kalah mulu di 8 besar guys. Spesialis kita kasih gelar dia guys ya. Gelar spesialis 8 besar untuk si Behead, oke? Oke guys, itu dia kalau untuk video kali ini kayaknya cukup sampai di sini ya guys ya. Jadi gue bakal balik lagi untuk pertandingan semifinalnya besok. Tapi untuk video kali ini kayaknya cukup sampai di sini. Buat kalian yang suka dengan videonya, kalian bisa kasih comment, like, and share-nya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Sekali lagi thank you semua buat yang udah nonton. Sampai jumpa di next video.